rekan-rekan media, saya di sini Agus Saibudi melaporkan dari Pos Pamekasan. Di sini Bapak Iru Rasuk melakukan kunjungan ke pos depan tempat candi 2020 di Polda Jawa Tengah. Di sini beliau didampingi oleh Kapolda Jawa Tengah akan menyerahkan APD bantuan kepada petugas-petugas pos terpadu ke tempat candi 2020. Mari kita saksikan bersama-sama kegiatan Bapak Irwas Polri di Pos Pam Kalikangkung. Saya Agus Saibumi dari Humas Polda Jawa Tengah melaporkan. Dirlantas Polda Jawa Tengah menerima bantuan berupa masker dan hand sanitizer serta makanan ringan yang diberikan secara langsung oleh Komjen Pol Agung Budi Marioto yang menjabat sebagai Irwasum Polri. Bantuan-bantuan logistik ini nantinya akan diberikan kepada para petugas tol dan untuk para pengemudi yang sedang berkendara. Proses penerimaan bantuan diterima langsung oleh petugas yang berjaga di gerbang tol Kalikangkung dengan disaksikan oleh Dirlantas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Arman Akhtiar. Dirlantas Polda Jawa Tengah juga tak lupa mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan yang diterima. Terima kasih kepada Bapak Irwasum yang sudah memberikan bantuan berupa sarung tangan, hand sanitizer, masker, dan ada sedikit snack untuk para petugas dan para pengemudi yang akan melintas di gate Kalikangkung ini. Disampaikan informasi bahwa Bapak Irwasum tadi melaksanakan pengecekan kepada seluruh personil yang ada di Pos Pam Kalikangkung. Beliau menyampaikan untuk tetap menjaga kesehatan, kebersihan, baik itu di pos, kemudian jangan lupa prosedur COVID tetap diberikan. Dari Jawa Tengah, Bribka Agus Saibumi, Tribrata TV, Salam Tribrata.